Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, membeberkan agenda seleksi hingga pemusatan latihan, TC, skuad Garuda Asia menjelang Piala Dunia U17 2023. Indonesia secara mendadak ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 oleh FIFA. Setelah penunjukan itu, baik PSSI maupun pemerintah langsung bekerja cepat demi menjadi tuan rumah yang baik. Termasuk upaya mempersiapkan Timnas U17 Indonesia pun direncanakan berlangsung dengan rapi. Harapannya nanti Timnas U17 Indonesia tak hanya tampil sebagai tuan rumah dalam ajang yang bakal berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember itu. PSSI berharap Timnas U17 Indonesia nantinya bisa bersaing dengan tim-tim hebat yang menjadi peserta turnamen. Dengan begitu, Indonesia nantinya akan dipandang dunia. Namun, mengingat waktu yang singkat untuk mempersiapkan Timnas U17 Indonesia, PSSI bersama Bima Sakti pun merencanakan akan menjalani seleksi untuk mencari pemain-pemain terbaik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah mengungkapkan pihaknya akan melakukan seleksi di 9 kota. Meski detail kota-kota tersebut belum disebutkan, tetapi seleksi itu bakal dilakukan pada bulan ini. Tak hanya seleksi, TC tahap pertama pun disiap digelar Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti mengaku akan menggelar pemusatan latihan pertama pada Juli mendatang. Setelah itu, TC tahap berikutnya akan diproses dan akhirnya tim asuhan Bima Sakti akan berangkat ke luar negeri. Meski belum diungkapkan negara mana yang akan menjadi tujuan, para pemain diharapkan bisa menjalani uji coba melawan banyak tim dari Asia, Afrika, dan Eropa. Bima membeberkan untuk agenda TC ini telah direncanakan, tinggal dieksekusi. Setelah memastikan agenda TC Timnas U17 ini, Bima pun tak lupa berterima kasih kepada Ketum PSSI yang masih mempercayainya menukangi skuad Garuda Asia. Dia mengaku bakal mempersiapkan tim dengan baik. Nantinya tim Merah Putih diharapkan bisa tampil maksimal di setiap pertandingan. Meski waktu persiapan Timnas tak banyak, Bima mengaku ingin bisa menjawab kepercayaan Erick Thohir. Mantan legenda Timnas Indonesia itu bertekad memberikan yang terbaik hingga bisa membawa Timnas U17 bisa banyak bicara nantinya. Bima mengaku siap memberikan yang terbaik dan menjawab kepercayaan Ketum PSSI. Untuk itu, dia akan menjalankan kepercayaan ini dengan baik. Dengan begitu, Timnas U17 Indonesia nantinya bisa menunjukkan penampilan terbaik di Piala Dunia U17 2023. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!